Bang, bagaimana gacanya, Bang? Lihat videonya aja ya. Ya, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimolana di game Arknight. Ya, di video kali ini kita berada di hutan rimba. Salah dong. Ya, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimolana di game Arknight. Ya, di video kali ini kita mengapa gua berbaju seperti ini dan juga logo ini. Logo. Kenapa gua berpakaian seperti ini? Karena kita akan berburu yang namanya itu anaconda ya. Kalian tahu anaconda siapa? Adalah Unictis ya. Unictis dari event Gavial ya, yang sebuah defender yang serasa seperti operator limited ya, kayak Nian itu ya. Dan by the way, ini gelap sekali ya, gua mau lepasin dulu. Nah. Oke. Nah, lanjut saja, kita sudah masuk ke gamenya ya. Kita langsung saja gacha ya, tanpa perlu lama-lama lagi ya. Dan by the way, ini gua sudah live streaming sebelumnya, dan itu sedikit sorry ya, suaranya itu mungkin sinyal atau AZ recorder gua ya, gua nggak tahu juga ya. Di sini ada banner Kobe dan di sini ada banner Unictis ya. Gua rencana ini Kobe ini lima kali di dua server ya, dua server, server IN dan juga server Cinanya ya. Apakah kita langsung saja ke Unictis ya? Oke, Unictis ini 50% dan sisanya itu, wah, meteorit dong. Oke, meteorit dan a sick drop ya. Gua baru ingat itu namanya. Itu tadi gua lupa terus. Oke, dan skillnya, yang mana skillnya ini sangat, wah, mantap sekali ini cuy. Backgroundnya sangat mantap. Apakah kita berhasil mendapat tangkapan anaconda ini? Kita lihat saja nanti ya. Ini attack-nya 800 dan kalau nggak salah gua itu kalau level 90 itu attack-nya bisa sampai 1000 ya. Sampai 1000 tapi ada tapinya. Ini blok, jumlah blok yang dia bisa lakukan itu hanya satu. Kecuali kalau ada skill ketiganya, ini jumlah bloknya ini nambah 2 ya. Nambah 2 biji, oke. Tanpa basa-basi, langsung saja kita yang pertama. Oke, kita 4 kali yang gratis ya. Semoga saja dia yang pertama ya, di urutan pertama. Oke, please, kumohon. Apakah kita mendapatkan anak konda ini yang di pertama? Oh, shit, man. Langsung bintang 5 dong. Oke, kita nggak tahu ini apakah ini bintang 5 atau bintang 6. Kita pakai ini saja ya. Nah. Oke, saatnya kita pemburuan yang pertama. Ini warna kuning ya. Ini pasti kemungkinan ini bintang 5. Kalau bintang 6, alhamdulillah ya. Oke, kita langsung saja. Apakah bintang 5 atau bintang 6, saudara-saudara? Apakah kita lihat? Oke, bintang 5 ternyata. Siapa itu? Semoga saja tidak meteorit ya. Oke, kita dapat operator baru. Oke, kita dapat operator baru. Flynn ya. Oke, kita dapat Flynn. Oke, please, please lah. Please. Ayo, kumohon datang. Unictis, saya butuh kamu. Salah dong. Oke, kita coba tangkapan kedua ya. Kita coba tangkapan kedua, apakah kita mendapatkan bintang 5 lagi atau bintang 6 langsung? Kita nggak tahu ya, saudara-saudara. Bintang putih ya, jadi bintang putih. Bintang 3. Oke, lanjut lagi. Dapat Feng itu tadi. Gelap sih. Gua nggak tahu, ini gelap ya. Oke, kita buka lagi ya, karena gelap ya, sorry, maaf. Kalian pun tidak bisa melihat mata-mata gua ya. Kita yang kedua, apakah kita skip atau enggak? Kita enggak tahu juga ya.
biru ya. Bisa untuk mendapat unit tes, please. Oke, kita skip saja ini ya. Haze, oke. Hai, Bang, bagaimana gacanya, Bang? Lihat videonya aja ya. Oke, langsung aja. Ah, siapa? Oke, kita langsung 6.000. By the way, itu tadi udah 4 dan mungkin ini 14, kita nggak tahu. Bismillah, semoga saja dapat. Semoga saja dapat. Apa ini? Bintang 5 lagi, bos. Bintang 5 lagi. Hati merasa sakit. Bintang 5. Oke, dapat Glaucus. Cuman dapat Glaucus dan siapa itu? Ya ampun. Oke lah, kita lanjutkan habis lah ya. Kita skip saja. Ini ada 6 biji ya. Apakah kita berhasil dapat bintang 5 lagi dong? Oke, terima kasih. Leonhard. Oh, RMB Legend deh ya. Kenapa Anda yang muncul ya? Padahal saya tidak mencari Anda dulu. Pada saat di banner Anda tidak muncul. Aduh. Oke, kita skip lagi. Hazel lagi, saudara-saudara. Ini sisa 3 lagi ya kan? Kita skip terus. Oke. Wah, ini padahal sudah pakai baju-baju beginian ya kan? Aduh, nggak dapat-dapat. Padahal sudah baju beginian. Oke, kita beli ke sini lagi dong. Oke, kita habiskan lagi dong mainannya. Ya ampun, susah sekali mendapat tangkapan ular kobra ini ya. Wah, men. Saya tidak menduga ini, susah sekali ya. Gua dapat apa? Salah dong. Oke, kita habiskan. Jadi dapat 7 ya. Ya ampun, saudara-saudara. Hai, men. Who's that? Biru. 28, 29 ya. 29. Dan ini 30. 30 siapa? Oke. Renang. Pikirlah ini acak-acak. Apakah ini unik test atau bukan? Kita nggak tahu ya. Itu hanya RNG ya yang tahu ya. Oke, kita. Oke, dapat exit drop lagi. Terima kasih. Wih, namanya. Double ya. Ini sisa berapa? Sisa 4. Oke, ini yang kedua-dua ya. Ini yang pool ke-22. Kita nggak tahu juga ini. Please lah, man. Please, please. Unique test, please. Unique test. No. Nah, sudahlah, kita pakai ini saja lah. Mau nggak dapat atau nggak dapat, ya kita pakai itu tadi ya. Random, originate lagi. Walaupun gua pengen itu nambang itu. Dapat red dong. 22, 23 ya. Oke, 24 dengan 25. Apakah kita mendapatkan itu? Hai, hai, hai. Susah sekali. Dapat bintang 5 terus. Oke. Di spam bintang 5 dong.
Di banner sebelumnya harusnya gua ngincar bintang 5 itu ya. Utage. Oke. Eagle Tamers. Sebenarnya nggak worth it sih pakai ini. Nggak worth it. 25, 25 ini 26 ya. Sekarang 27 ya. Ya, gua nggak belilah 27. 27. Jutsu. 28. Dua sembilan. Satu lagi ya. Dan 30. Oke, tidak dapat ya. Tidak dapat sama sekali. Oke. Kita tidak dapat. Nah, rugi juga ya. Gua pakai berbaju kayak gini. Gua udah bersiap-siap. Kita tidak mendapatkan tangkapan. Kita tidak mendapatkan buruan anaconda ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini. Supaya tidak stuck lah pokoknya. Supaya unique test datang lah ya. Supaya unique test datang dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua selain ini ya. Oke, gua Deandre Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh ya, by the way, gua lupa. Room.